Jika biasanya kita melihat tiang listrik berdiri di pinggir jalan, namun ada loh tiang listrik yang justru berdiri di tengah jalan. Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan sebuah jalan aspal yang terbilang anti-mainstream. Jalan unik itu mempunyai banyak tiang listrik berjejer tepat di tengah jalan. Menurut keterangan yang beredar, jalan itu lokasinya berada di Desa Tebang Kacang, Deskap Ujung, Kalimantan Barat. Terlihat jalan aspal tersebut memang tidak terlalu lebar, mungkin hanya bisa dilewati satu mobil dan satu motor saja. Kanan dan kirinya merupakan lahan kosong yang ditumbuhi pohon dan rumput-rumputan. Tiang listrik tampak berada di sepanjang jalan tersebut. Meskipun ukurannya tidak begitu besar, sehingga tidak terlalu memakan badan jalan. Namun, tetap saja membuat pengendara mobil ketar-ketir saat melintasinya. Mungkin untuk pengendara sepeda motor masih aman sebab bisa memilih jalan sebelah kanan atau kiri dari tiang listrik tersebut. Namun, berbeda dengan pengendara kendaraan roda 4 yang harus ekstra waspada, mengingat lebar jalannya tidak begitu besar. Video itu menarik perhatian warganet yang menonton. Ada warganet yang mengatakan jalan penuh tiang listrik di tengahnya ini seperti sedang tes praktik untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM.